engkau para pahlawan tanpa tanda jasa. Mari kita terus berjuang, mengerahkan segenap tenaga, pikiran, dan waktu untuk mendidik anak-anak bangsa di tengah pandemi COVID-19. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Pengabdianmu, keikhlasanmu, kesabaranmu melahirkan generasi yang tangguh. Tetap semangat. Buat guru-guru di seluruh Indonesia, tetap semangat di masa pandemi. Terus maju. Tetap semangat para guru Indonesia sanaos di dalam pandemi. Urang ulah patah semangat. Terus maju, pandang mundur, rame-rame rantas, malang-malang tuntas. Namamu akan selalu harum, jasamu tidak akan pernah dilupakan. Maju terus guru Indonesia, Tuturi Handayani. Mari kita persiapkan anak-anak hari ini untuk belajar, berlatih, dan berdoa untuk hari esok yang lebih baik. Di tengah pandemi COVID dan mendidik anak-anak memang tidak mudah, tetapi tetap bersemangat dan tetap berjuang. Maju terus, guru Indonesia. Jaga kesehatan, tetap berkarya, sebab engkau sangat dibutuhkan oleh anak bangsa. Jasamu takkan pernah terganti. Dari kini, esok, hingga nanti. Tetap semangat, Guru Indonesia. Tetap semangat, karena semangatmu akan melahirkan orang-orang besar. Tetap menjadi pelita bangsa. Semangat. Namamu akan selalu kami ukir di hati kami. Orang hebat bisa melakukan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Terus jadi lilin yang menerangi kegelapan. Pengabdianmu tidak akan para guru, selamat mendidik anak-anak menjadi generasi yang takut akan Tuhan. The influence of a good teacher can never be erased. Keep moving forward to all Indonesian teachers. God bless you. Guru itu ibarat lilin, membakar dirinya sendiri tetapi menerangi yang lain. Semangat para guru untuk mendidik anak-anak. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat Hari Guru. Hari ini saya mau menyanyikan lagu Himne Guru. Selamat mendengarkan. Engkau patriot, pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai engkau ibu bangsa.
Tuhan, berikan tanggung jawab Tuhan, berikan kerjasama yang baik Tuhan, dan terutama Tuhan kasih-Mu yang senantiasa ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari spesial ini Tuhan, di hari guru ini, kami mau berdoa Tuhan untuk para guru-guru Tuhan, khususnya Ibu Leni Tuhan sebagai kepala sekolah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberikan hikmat, memberikan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan guru-guru SD Kalam Kudus ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pekerjaannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya.